Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Oke, gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, agak serak-serak sedikit, guys. Oke, di sini ada sebuah rekasan daripada teman-teman sekalian, yaitu viral nak delete baru perasaan. Tengok Akak Nurse ni dengar apa. Oke, ini dari Harian Semasa, guys. Jadi langsung saja kita play videonya. Let's go. Alright. Oke, saya penasaran ini apa viral gitu. Di media sosial, satu video perkongsian seorang frontliner yang terdengar suara misteri sewaktu menjalankan tugas. Okay. Dalam video perkongsian TikTok I Know itu, dia menyedari kejadian tersebut apabila mahu memadam video yang dirakamnya itu. Okay. Selepas itulah video berkenaan mendapat pelbagai respon dan komen warganet. Tak ada sesiapa dan sunyi. Buka film full, memang bulu badan dengan suara. Ya Allah, amin. Saya baca komen aja udah merinding, guys. Aduh, gimana ini? Cocok. Duduk di kursi belakang ambulans, memang bising sikit, jadi suara kami tak seberapa dengar. Kami tak cakap banyak sebab nak kena dekatkan pon ke muka. Kes positif COVID. Oh ya Allah, panasnya. Dekat kursi belakang sebab di depan dah ada driver. Okey. Hampa cuba dengar lah. Ada dengar suara perempuan bersenandung tak? Masa rekod sumpah kami tak kuat bunyi mum tu. Apa tu tadi? Suara apa tu? Tak nak tengok. Allah, apa ni? Cak, dia shoot apa tu? Keadaan kami masa ni memang penat sangat dengan panas terpeluh. Okey, muka-muka letih gila. Okey. Jadi lepas ni tobat tak rekod dah time-time macam tu. Alright guys. Asli merinding banget tadi suaranya itu. Kok bisa gitu loh? Woi, macam guys, coba kalian dengar sekali lagi. Saya tak kuat dengar lagi tau. Memang merinding sangatlah, apalagi dekat ambulan tau. Allahu Akbar. Bukan kita takut, tapi macam mana ya? Kalau ada tak nampak muka tapi ada suara, macam mana kena fikir tu. Kalau nampak okey lah, kita takut apa tu lah. Tapi ni tak ada apa-apa pun, ada suara. Allah. Merinding guys, asli merinding. Okey, gimana menurut teman-teman? Langsung aja komentar di bawah ya. Oke, kita akan lanjut ke video kedua. Di sini ada video yang kedua, guys, yaitu Selamba panggil macam member. Tengok reaksi PM Muhyiddin Yassin. Kayaknya sama budak-budak. Jadi langsung saja, guys, kita play videonya. Let's go. Harian Semasa. Ini bagi-bagi makanan ya. Viral kita baca dulu. Viral di media sosial, video memamarkan reaksi spontan seorang bocah
Oke, okay, budak ya, bocah. Budak lelaki apabila menerima kunjungan Perdana Menteri Muhyiddin. Masya Allah. Oh, daging kurban. Wih. Ramai. Oke. Menurut si video itu, VM dilihat menurunkan daging kurban kepada anak-anak tersebut, turut bertanya kabar keadaan keluarga Allah. Oke. Ha lah. Oke, okay, masya Allah. Ayah kerja. Salat. Allah. Jadi dia ngerti gitu loh, Allah. Oke, okay. So, masya Allah. Oke, okay guys, kita lihat lucu banget ya reaksi daripada anak-anaknya tadi. Jadi macam kaget gitu. Hah? Muhyiddin Yassin lah. Oke, okay, lucu lah budak nih, kena viralkan. Emang video tengah viral kan. Oke, okay guys, mungkin itu saja video kali ini. Semoga teman-teman suka, semoga teman-teman terhibur. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya. Saya perlu undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.